Halo, balik lagi sama gue. Kali ini kita lanjut lagi main Clash Royale. Oke, sebelum itu kita buka free chest dulu. Boom, elite barbarian baru coy, kartu baru coy. Oke, gold. Karena tahu, yes, elite barbarian lagi. Cuma ya Allah, elite barbarian berat banget gila elixirnya. Mana nih? Tuh 6 cuy. Anjir. Sekarang jeng 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 jeng. Magical cheese. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya mortar. Ya kenapa dapat gituan anjay? Yes. Akhirnya goblin barrel, anjir gue pengen banget. Skeleton army please. Ah ngepet, nggak peduli gue. Iya. Nah, jis. Deknya gimana ya? Jadi ini gue kombonya nih, combo Hawk Rider sama Prince. Beuh, mantap jiwa coy. Dan sekarang gue udah arena 7 ya. Pas arena 7, pas itu tuh, tuh gue kalah, menang, kalah, menang. Gue naik turun dari gue gonta-ganti deck kan sampai bego anjir. Ah, lawannya kacau cuk. Oke, sekarang kita tonton yang ini aja nih. Masih baru kok. Masih hangat. Udah nih. Gak usah lama cuk. Wajigik banget sih. Oke. Aduh. Gue taruh wizard. Keluarin tong lama. Nah, gue keluarin wizard. Jangan PK cuk. Nah, kalau ada skeleton army, mati tuh PK. Anjir, gue nggak punya gue. Jangan barbarian. Gue taruh bomber. Biar mati semua cuk. Mantap jiwa cuy. Gue taruh okador. Tapi dia ngeluarin itu. Apa? Spear Goblin. Bener-bener Hawk Rider gue jadi mati deng. Dikeluarin balon. Gue keluarin Minion Horde. Dan gue taro Prince supaya combo. Ya Rau dia gak kena cuk. Mantap cuy. Boom. Lagian deck dia berat banget tuh. Udah PK, Barbarian, Prince, Baby Dragon, Balon. Ucak lagi ndik, berat banget. Lu gimana mau counter cuk? Dia ngeluarin Prince. Gue salah, naruh bombernya salah cuy. Kurang ke kanan. Makanya gue nangis aja. Suwe. Fireball. Dia nunggu elixir tuh, makanya. Ini gue taruh Fakri. Gue niat untuk combo cuy. Dia raw. Otaknya setengah cuy. Oke, gue combo. Sama dibantu minion. Dia ngeluarin PK di kiri. Tapi lihat, kita cepet-cepetan aja di sini. Gue taruh bomber. Biar nahan dikit. Gue taruh Prince di kanan. Biar bintang 3. Sukut. Langsung menang cuy. Mantap jiwa cuy. Dia ada yang onik lah. Battle cuy. Bener-bener ada yang mau cuk.
Ayo, mudah-mudahan ada yang mau nih. Online 3 nih. Satu gua, dua orang. Gua tunggu cuk. Gua tunggu bentar cuk. Aduh. 2 bulan cuk. Kayaknya enggak mau battle deh dia. Oke deh, bodo amat. Kita lanjut lihat lagi. Gua kalau battle sekarang gua ngeri ini, anjir turun. Nah, ini nih. Dia ada Lava Hound, Skeleton Army. Aduh, gua benci banget tuh Skeleton Army sekarang. Waktu itu mah jarang yang make, sekarang mah banyak anjir. Rata-rata pada make, soalnya 3 cuy. Elixirnya diturunin. Ketai. Ya, gue net mau combo dia ngeluarin Inferno Tower. Mati semua cuk. Suwe. Dia ngeluarin Baby Dragon, gue taruh pake aja buat kontra dan mengalihkan perhatian Baby Dragon. Baby Dragon mah nggak sakit, slow aja. Kena yang dikit banget. Slow aja, nggak usah takut. Putra Wizard. Dia naro mask clear buat counter wizard gua. Boom. Cuma maksudnya emang ada papanya cuk. Eh, mati deh tapinya. Gua net combo print sama ini Minion Horde, tapi dia ngeluarin Skeleton Army. Bajingan. Dia ngeluarin Lava Hound. Sumpah. Terus gua taruh minion buat counter. Dia udah dia pakai. Terus gua row. Soalnya jadi banyak terus kampret. Gua sedih. Baby Dragonnya anjir. Tower dia masih banyak cuy darahnya. Oke, di sini kita mulai counter push abis ini. Si bonyok kampret nih. Inferno Tower sakit sekali anjir. Gua taruh bomber di belakang. Dia naro lapangan. Gua tuan minion ward juga buat counter lapangannya. Dia zed tapinya. Gue taruh hook di kiri dan gue row di kanan, tapi di kiri dia ngeluarin skeleton army cuk. Tower sebelah kanan gue hampir hancur cuk. Ini udah kacau cuk. Gue kira gue bakal kalah cuk. Nah, udah kayak gini cuk. Gue taruh wizard di kiri buat counter master. Dia ngeluarin lapangan. Gue taruh hook rider. Gue taruh minion horde buat counter lava hound-nya. Oke, lihat tuh Hawk Rider gue masih mukul cuy. Lihat tuh skeleton army. Gue row aja. Cuma kena dikit anjir. Cue. Untungnya tadi Hawk Rider gue mukul banyak banget tuh. Counter row lagi Hawk Rider. Hawk Rider. Gue taruh minion horde buat counter lava hound. Lihat tuh Hawk Rider gue tetap mukul cuy. Mantap jiwa tuh. Tower gue salah penapa cuy. Hoki banget anjay. Uhuhaha. Oke, mudah-mudahan ada yang mau battle. Ayo cok battle. Battle cok. Battle. Ayo cok battle. Ya iyalah. Cucu lama cuk.
Oke, ntar gue nanti bakal mikirin deck lagi ya buat ya buat combo-combo gue lah. Kalau ada saran deck, komen aja di bawah ya coy. Dan kayaknya segitu aja video dari gue kali ini. Jangan lupa di like video ini dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman kita semakin banyak. Dan jangan lupa subscribe channel gue ya bro. Bye bye.